Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Teman-teman, jangan lupa bawa alat tulismu ya. Dan juga mari berdoa. Supaya kita bisa fokus untuk mempelajari perkembangan kereta api dan menghitung muatan alat transportasi. Ayo semangat belajar! Teman-teman, kembali lagi di channel bersama Angga. Sekarang aku sudah sampai rumah setelah tadi mengunjungi stasiun kereta. Tapi sayang banget, gak sempat bertemu teman ayah yang seorang masinis, namanya Om Ilham. Tapi banyak video yang tadi aku rekam, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Angga, Om Ilham tadi katanya mau kemari. Beneran ya? Asik! Iya, karena nggak sempat ketemu kita tadi katanya. Angga kan udah tahu muatan dari alat transportasi. Kamu udah pernah naik apa aja coba? Sepeda. Ya. Terus apa lagi? Motor, mobil, becak, delman, bus, sama kereta api.
kamu udah pernah naik alat transportasi apa aja. Tulis di catatan kamu ya. Banyak banget orang yang naik kereta api ya, ya? Tentu. Bahkan kereta api itu bisa menampung berkali-kali lipat jumlah penumpang dari semua alat transportasi yang Angga pernah gunakan. Wah, banyak banget. Sepeda aja bisa 2 orang. Terus motor juga 2 orang. Beca 3 orang. Mobil. Mobil berapa orang ya, ya? Macam-macam. Ada yang 5 orang. Ada yang 8 orang. Kalau bus? Bisa 40 sampai 50 penumpang. Kalau dijumlahkan... Ayah, kereta api keren banget. Bisa bawa orang sebanyak itu. Oh iya, bahkan kereta api bisa menampung jauh lebih banyak dari itu, Angga. Wah, berarti ramai banget ya di dalam kereta api. Kira-kira mereka dari mana aja ya? Seperti alat transportasi lainnya, kereta api itu membawa penumpang dari satu titik ke tujuannya. Nah, Angga kalau naik kereta api mau kemana? Mau ke Bandung, ke lagu kereta api. Ke Bandung, Surabaya, berangkatnya di Jakarta. Kok Dina, kalau untuk menunjukkan kata asal, menunjukkan asal, itu kata depannya harus menggunakan dari, ya? Kata depan itu ada beberapa macam. Ada dari, di, ke, pada, dan kepada. Kalau yang Angga pakai tadi, harusnya dari, karena menyatakan asal. Misal, Angga berangkat dari Jakarta. Atau, jarak stasiun kereta api dari rumah sekitar 5 km saja. Kalau di, untuk apa ya? Kalau di, untuk menyatakan tempat. Misal, ayah membeli tiket kereta api di stasiun. Kalau ke, tadi sudah benar yang Angga sebut, untuk menyatakan tujuan. Angga pergi ke Bandung. Kalau pada, untuk menyatakan tempat atau waktu. Coba Angga buat contoh kalimatnya. Kereta api berangkat pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Betul. Satu lagi. Kepada, untuk menyatakan arah atau tempat tidak sebenarnya. Misalnya, sebelum pergi, Angga pamit kepada ayah. Begitu. Angga ngerti sekarang ya. Bagus. Anak ayah pinter sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Om Ilham datang, masinis kita.
Wah, Angga. Udah besar ya sekarang. Kamu sudah kelas 6 ya? Iya, Om. Om Ilham baru selesai kerja ya? Iya, Angga. Maaf ya. Tadi Om masih kerja waktu Angga ke stasiun. Angga tadi bosan kan di sana? Enggak kok, Om. Justru Angga jadi seneng. Habisnya bisa lihat kereta api lagi, terus Angga juga nge-vlog biar teman-teman di rumah juga bisa belajar bareng Angga. Oke, Ted. Thank you, Ted. Teman-teman, sekarang aku udah bareng Om Ilham nih. Om Ilham katanya mau jelasin ke kita soal kereta api. Pasti seru banget. Nah, Angga. Angga mau tanya apa lagi nih soal kereta api? Mumpung ada Om Ilham ini, masinis kita. Om Ilham, kenapa sih kereta api jalannya cepet banget? Karena melaju di atas rel ya? Begini enggak, kereta api itu memang lintasannya di atas rel. Tapi yang bikin cepat itu bukan karena relnya, melainkan teknologi yang menggerakkan kereta api itu. Sebelum ada kereta api seperti yang Angga lihat sekarang, lintasan rel itu sudah ada lebih dulu. Dan keretanya bukan untuk penumpang, tapi untuk mengangkut barang. Dan keretanya ditarik oleh kuda. Kayak delman dong, Om. Iya, tenaga yang digunakan sama, yaitu kuda. Lalu selang beberapa waktu, berkembanglah keretanya. Dari yang berfungsi untuk angkut barang, menjadi angkutan penumpang antar kota. Bahan bakarnya menggunakan batu bara atau kayu. Nah, masyarakat merasa dimudahkan dengan hadirnya kereta penumpang karena memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan jauh. Makanya, fasilitas kereta api jadi lebih baik lagi. Bahkan, negara-negara di Eropa membangun lintasan kereta api di bawah tanah. Sekarang, dengan teknologi yang makin maju, terciptalah kereta api dengan tenaga listrik. Seperti yang Angga lihat di sini, namanya KRL, atau Angga juga bisa lihat MRT. Kenapa sih kita nggak pakai batu bara atau kayu lagi? Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mencegah polusi. Kamu tahu kan, Nak? Kalau kayu dibakar itu asapnya seperti apa? Tahu ya. Warnanya hitam dan menyebar. Nah, itu. Polusi yang sedang dihindari. Nah, selain kereta api listrik seperti KRL, sekarang sudah ada loh kereta bertenaga magnet dan lajunya cepet banget. Namanya kereta maglev. Tapi karena pembuatan rel magnetik sangat mahal, kereta ini baru ada di negara-negara tertentu saja, seperti Jepang dan Tiongkok. Wah, canggih banget ya, Om. Ayah, nanti kalau aku udah besar, aku ingin membuat kereta maglev biar kita bisa pergi kemana-mana dengan cepat. Iya, Nak. Makanya kamu mesti belajar yang pintar ya. Teman-teman, keren banget ya. Ternyata bukan cuma kereta saja yang biasa kita lihat melaju di atas rel. Coba kamu tulis di buku catatan kamu. Berdasarkan cerita Om Ilham tadi, kenapa masyarakat suka naik kereta dan alat transportasi apa saja yang melaju di atas rel? Thank you.
apa. Itu mobil ekspedisi sedang mengantarkan paket, Nak. Nah, sebelum barangnya dibawa mobil box, barang-barangnya itu dibawa kereta dulu nggak? Dari kota asal ke kota tujuannya. Sekarang itu pengiriman barang jauh lebih mudah dengan kereta nggak? Angga pernah tahu soal paket yang dikirim dari luar kota? Kayak ibu yang suka belanja online ya? Iya bener, Nak. Angga kan juga pernah dapat kiriman dari nenek kan? Nah, itu pengirimannya menggunakan kereta dari kota nenek ke Jakarta. Lalu ekspedisi yang mengantarkan ke rumah kita. Angga, coba kamu perhatiin tuh. Kalau mobil boxnya diisi penuh, berarti barang yang bisa dibawa pasti banyak, enggak? Iya kan? Nah, Ayah coba menggambarkan contoh ya. Nanti Angga coba bayangkan ya. Menurut Angga, mobil box ini menyerupai bangun ruang apa? Balok kan ya? Benar. Nah, misal ukuran panjang, lebar dan tinggi bak mobil masing-masing 1,6 meter, 1 meter, dan 2 meter. Lalu, dus yang akan dikirim berbentuk kubus berukuran 40 cm x 40 cm. Nah, berapa banyak dus yang bisa masuk ke dalam mobil box? Nah, sekarang coba Angga hitung. Teman-teman, yuk kita kerjain bersama-sama. Cara hitung volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Terus cari tahu dulu volume beberapa kardus yang bisa masuk ke mobil box. Berarti pakai rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 1,6 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 2 meter. Hasilnya dari meter kubik diubah jadi sentimeter kubik. Nah, untuk tahu jumlah kubus yang bisa masuk ke dalam balok, volume beberapa kardus dibagi volume satu kardus. Ini hasilnya ya. Betul. Hebat anak Ayah. Yeay, jawaban aku benar. Kalau teman-teman gimana? Coba kasih lihat orang tua atau gurumu ya. Ilham, terima kasih banyak ya. Udah mau meluangkan waktu dan memberikan banyak pelajaran soal kereta api nih kepada Angga. Sama-sama, Ted. Ayo Angga, bilang terima kasih ke Om Ilham. Terima kasih ya Om Ilham, udah ajarin Angga banyak tentang kereta api. Kalau Angga punya pertanyaan lagi, boleh kan tanya Om Ilham? Boy, boleh banget dong. Justru Om Ilham seneng banget bisa ngejelasin banyak hal ke Angga dan teman-teman SD kelas 6 lainnya. Ya, yang penting itu Angga harus terus semangat, terus belajar, pantang menyerah. Eh, Om Ilham hampir lupa. Om Ilham ada sesuatu buat Angga. Apa tuh? Ini. Tara. Ini namanya lokomotif kereta api enggak? Wah, ini lokomotif. Iya. Terima kasih ya Om Ilham. Siap, sama-sama. Semoga Angga senang ya. Pasti senang lah ya. Oke, Ted. Aku pamit dulu, Ted ya. Oke. Siap. Makasih ya. Angga, Om pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak banget. Aku seneng bisa belajar kata depan di, ke, dari, pada, kepada, bareng Ayah.
Terus diceritain Om Ilham tentang perkembangan kereta api dari zaman dulu. Terus kita juga belajar cara menghitung volume bangun ruang. Aku selanjutnya ya.